Wah, ini kayaknya rumahnya ini. Kayaknya ini. Assalamualaikum. Aduh. Ya Allah, jangan. Nyun sewu, Mbah. Nyun sewu, geng. Ngapunten. Kayaknya ini yang saking sugih nih. Pulang-pulang mboten ketinggal, Pak. Ibunya tadi bilang ya beginilah orang kalau saking kayanya itu kebalikannya. Beliau tadi bilang saking miskinnya ya gitu. Iya. Ya. Ya, kamu duduk sana, Chan. Ibu. Tadi kita kan udah mengunjungi Mbah Kuminem. Dan yang kedua ini juga gak kalah memprihatinkan. Ya. Saya juga belum tahu pasti seperti apa kondisinya, tapi memang sangat-sangat layak mendapat perhatian dari kita semua. Udah gak sabar lagi aku mau kesana. Udah siap? Oke, kita langsung aja, Cak. Oke, teman-teman, kita langsung menuju ke lokasi kedua. Assalamualaikum. Aduh. Ya Allah, jangan. Nyun sewu, Mbah. Nyun sewu, geng. Ngapunten. Kayaknya ini yang saking sugih nih. Pulang-pulang mboten ketinggal, Pak. Ibunya tadi bilang ya beginilah orang kalau saking kayanya itu kebalikannya. Beliau tadi bilang saking miskinnya ya gitu. Iya. Ya. Ya, kamu duduk sana, Cak. Ibunya duduk atas saged niki nggih. Paling baik nggih. Mbak ora dilikon nggih, Mbah. Nggih. Nah, iki tuh. Ibu, enggak. Nah. Nah, ora digeser iki kok nggih. Nah, pacarmu duduk di situ. Ya. Di kunjungan kita yang kedua ini, kita alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau ini. Coba kamu tanya siapa namanya mbahnya? Mbak Uti namanya sinten? Ponira. Mbak Ponira. Kalau ibu Gini. Oh, Mbak. Mbak Ponira sama Bu Gini. Bu Gini. Panjen putrane Mbak Ponira? Nggih. Mbak Ponira putrane pinter sedaya, Mbak? Kata yo kan jalar-jalar. Ten pundi? Nggih. Yo ki ambek ki ambek. Sering mantuk mriki? Nggih. Sering mantuk mriki putrane? Nggih. Terus panjenengan? Ten mriki kan mbak e? Nggih. Kagungan garwa mboten? Mbak Tegil. Oh, bojone gak ada jenengan? Oh, enggak. Dados jenengan namung ti akale tok temriki? Nggih. Terus dah saben dinten saking pundi? Nggih. Pados godhong. Pados godhong napa? Cengkeh? Nggih, mak niki sing pados. Mak sing pados jenengan, mboten? Mboten ketinggal. Karena ibu gini ini enggak bisa lihat, jadi yang untuk apa ya mencari nasi atau beras untuk beli beras. Beliau ya ini Mbak Ponira berjual apa? Mencari nih, mencari daun cengkeh untuk dijualnya dan murah banget loh, Jar. Daun cengkeh itu per kilo hanya 2.500 kayaknya. 2.500. Sedangkan per kilo itu banyak banget. Banyak banget. Cakrang sini kuwi mboten mesti. Nah, satu gelang si aja enggak ada satu kilo. Bobot 10 kilo oh, 10 sangat kilo. Nggih. Kata bantuan lebet mriki, jadi bantuan saking pundi? Pondok Labang. Oh, Pondok Labang. Niki Pondok Labang. Pondok Labang ini dusunnya Pondok Labang, gitu. Terus desanya pun di.
Kedung Banteng. Kedung Banteng. Kedung Banteng. Ya, masih ini sih satu lokasi dengan Mbak Kumin tadi. Ya. Tapi jaraknya lumayan jauh. Lumayan jauh. Kita kan mobil enggak bisa masuk. Kita harus jalan kaki ke sini. Nggih. Nggih. Pun dangu panjenengan mboten saged ningali? Mpun, Pak. Mpun, Kang. Katalit napa anu? Mboten. Nggih, pun enggak ada yugo papat niku. Oh, nggih. Kenging napa? Lah kirangan, Pak. Wong ngenteni tiyang burung nggih kirangan kenging napa mboten. Nggih. Semerap tiyang burung. Burung ten pundi-pundi nggih kula niki. Tapi nek jenengan gadah putra? Nggih, kathah putrane. Jenengan pinten putrane jenengan? Papat. Jenengan gadah putra papat? Nggih. Oh, garwane ten pundi? Wonten Pete, enten Dek Surabaya. Mboten jenengan bojone ten pundi? Dongpun mboten dados. Oh, bisa. Tapi punya anak 4 nggih. Nggih. Sok nuweni mriki mboten? Sering ngendangi mriki? Nggih, nggih nukani nedha niku. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih nukani nedha. Kita ambilkan ini ya. Nggih. Nggih berase niku. Mbak Uti. Niki kulo fasirnya kalian Cak Budi, tidak mriki. Joki bang, tidak mriki bang, gue panggil jang. Bentar si an-anyar. Coba dianggap mbak. Ya. Baik ngagem jilbab ben ayu wis cantik kan ya yeah. Iki wonten nggih iki wonten cewek Mbak Garik nggih iki diagem piye Mbak nggih ibu niki diagemake jilbabe nggih kula pak tamblaken nggih ini jilbab ya oh wow. Ini kayak apa sih jilbab iya jilbab ini Pak jilbab juga ini ya nyusu nggih nah kita hijaukan rumah Mbah Ponira. Ponira. Mbahnya iya. Pakai jilbab hijau, ibunya pakai jilbab hijau, ya. Iya. Kita ambilkan sembakonya. Nah, ini dari Cak Budi wonten sedikit oleh-oleh kagem panjenengan, mungkin-mungkin sakit berguna kagem panjenengan, nggih. Niki dari Cak Budi. Niki ditami, nggih, iki sembako, Mbah. Iya. Nggih. Niki nggih wonten rejeki sekecik kangge jenengan, Mbah, nggih. Temen blonjo nggih. Nggih. Nggih, kula panjenengan bae nggih. Nggih. Memberi itu tidak harus menunggu kita kaya. Berbuat baiklah sekecil apapun sekarang juga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau enggak sekarang kapan lagi kita berbuat baik terhadap sesama? Khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Atau sesama manusia ya. Bukan yang kaya hartanya, yang ganteng, yang gagah, yang pejabat. Bukan, ternyata sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan saya juga dan kamu pacarin, ya. Bisa menjadi orang yang bermanfaat buat sesama. Mulai hari ini ya, dan seterusnya insya Allah. Kita gak usah berlama-lama ya. Mudah-mudahan kunjungan kita hari ini buat Mbah Ponira dan Ibu Gini bisa mengukir senyuman indah buat beliau berdua. Amin. Ya. Berkah yang memberi dan berkah yang menerima tentunya. Kamu mau sampaikan apa sama mbahnya? Mbah Uti, sehat-sehat nggih. Donga terus gen sehat, kersane lancar ingkang cari napa daun cengkeh nggih. Nggih, sama anaknya nggih. Nggih. Mbah nyuwun donga nih, Mbah. Badhe donga napa kagem anak putune? Nggih. Donga napa gawe anak-anak ini iki? Nyuwun dongane kagem Cak Budi kalih Mas Fajar. Dongane napa, Mbah? Amin. Napa melih? Dongane napa melih, Mbah? Dongane napa melih? Amin. 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 Insyaallah doa-doa mereka tidak tertolak, ya. Amin. Kalian yang kemen request doa kepada Cak Budi, kalian menikah sudah puluhan tahun belum diberikan momongan oleh Allah, mudah-mudahan hari ini kita berada di samping mereka, Mbah Ponira sama Bu Gini, mudah-mudahan
apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu inginkan, dijawab Allah Subhanahu wa taala, segera punya momongan. Amin. Yang menikah enggak dapat restu dari orang tua, saya doakan juga. Mudah-mudahan restu dan doa orang tua menaungi kalian ya, segera menikah ya, karena tujuannya baik, maka insyaallah Allah akan memberikan jalan yang baik pula. Saya Cak Budi, saya Fajar Rinjang. Mudah-mudahan hari ini ada hikmah besar yang bisa kita ambil ya. Amin. Pamit dari hadapan kamu sekalian. Jangan pernah lelah untuk terus berbuat baik. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Cak Budi, saya Fajar. Salam menebar kebaikan. Kok dibalik? Kok kebalik? Ya, sehat-sehat gih, Pak. Bikin panjang. Amin. 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 Mungkin berkahnya ini, ya. Rezeki segede saking Gusti Allah, ya. Ini kenapa kok munar? Ya Allah. Ya, ini kira rezeki itu kok Gusti Allah, ya. Lantaran kulo kali dere-dere, ya. Sayang ten bayan apa mboten? Sayang, dipeluk bay. Bay dipeluk ya ten, ya Allah. Ya. Jenengan sing sabar nggih, Mbah nggih. Jenengan sing sabar nggih, Mbah nggih. Sehat terus nggih. Kersane panjang umur nggih. Nggih. Sampun Bu, nggih. Air mata kebahagiaan. Saya bisa merasakan apa yang beliau rasakan saat ini bagaikan tanah gersang disirami air hujan dari langit. Itu yang saya rasakan. Walaupun apa yang kita bagi ini hanya sedikit, tapi ini benar-benar beliau rasakan seperti air hujan yang menyirami bumi. Allah Maha Kaya, jangan pernah lelah untuk terus membagikan rezekimu, karena rezekimu ada milik mereka juga ya Jer ya. Jadi ya, jangan pernah sayang-sayang pada rezekimu. Insya Allah Allah akan membagi apa ya, melipat gandakan apa yang kita kasihkan kepada orang lain, termasuk hari ini, insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Pun gih bang gih, dengan ikutinnya gih. Gih. Jadi ikut terharu ya ketika kita mau pamit, tiba-tiba ibunya nangis. Bukan karena seberapa yang kita bawa, tapi rasa terima kasih mereka itu sudah dapat perhatian dari kita. Mereka sangat berterima kasih sekali. Bagi teman-teman semuanya yang mau titip doa, silahkan komen di bawah di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kita akan sampaikan, karena doa dari mbah-mbah itu sangat mujarab. Oke, ya. Yaudah, yuk. Aku masih nyesek, tidak ada kunyar. Ya sudah, kalau begitu kita pamit untuk ke lokasi yang berikutnya. Saya Fajar yang bersama Cak Budi. Salam menebar kebaikan.